dulu mobil satu empat satu akan segera diberangkatkan dari loket Mas Ketenapan atau rumah makan itu selera. Alhamdulillah untuk saat ini cuaca di lokasi agak mendung ya. Sini cek air ya, cek air radiator. Berangkatan. Cuma ada juga cek oli ya, sebelum dihidupkan kita cek dulu oli, mana tahu yang kurang ya. Harus dingin dulu, bagian mesinnya harus dingin baru dicek olinya ya. Yuk. Ini penumpangnya juga ini sistem. Bang Kandar, ini setelah rilis ini baru pertama ini ke Jogja bang. Baru pertama ya, itu soalnya mantap ya bang. Alhamdulillah. Itu yang kacanya samping kena apa itu bang? Kena kayu ya. Nah, semoga nanti cepat terselesaikan bang ya. Makasih bang Kandar. Nah, itulah sedikit dari komentar bang Kandar tadi tentang kaca sebelah kanan yang pecah itu kena kayu di saat menuju kota Medan ya, dari Jakarta. Bus ini cukup lumayan bersih. Ini penumpangnya sudah memasuki kabin ya untuk melanjutkan perjalanan. Ini dari luar ya, kelihatan nampaknya sudah bagus, lumayan untuk bagian mikro. Saat keberangkatan masih ngumpul ya penumpang dari Nopin 141 di kedai sebelah ya untuk menunggu keberangkatan. Nah, di mana untuk saat ini sudah jam berangkat ya dari loket 41 yang saat ini sudah selesai makan siang ya di kedai kopi Kak Ros. Dan akan segera melanjutkan perjalanan menuju kota Jogja ya. Ya, kebetulan lokasinya agak lumayan adem ya dari tempatnya. Dan akan segera melanjutkan perjalanan. Semoga nantinya perjalanan Nopin 141 selamat sampai tujuan tanpa ada kendala. Ini teman-teman kita sudah para menuju masuk ke kabin Nopin 141 ya. Saat ini Nopin 141 akan melanjutkan perjalanan menuju kota Jogja ya, jam 11 lewat 45 menit dari rumah makan itu selera. Nah, buat teman-teman semua penonton setia Lumuksin Official ya, kita doain ya semua unit bus ya dalam perjalanan selalu sehat ya, selamat sampai tujuan. Ya, sekian dulu dari saya, Limuksin Tusan melaporkan dari loket Alas Ketenapan. Segala kesalahan kekurangan mohon diberi kemaafan. Saya sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sampai tujuan. Sehat dalam perjalanan. Driver Abang Kanda. Ah, ya mantap. Iya. Semoga hati-hati Om ya. Iya. Ini driver kita untuk cincunnya ada Bang Kanda itu driver dua. Berdua. Bang Lubis. Kita terus ikutin perjalanan Nopin 141 atau keberangkatannya dari loket Les Petropan, tepatnya di rumah makan ya Om. Rumah makan itu selera. Itu selera, iya. Nama siapa? Amit. 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 Nah, Bang, ini nanti semoga perjalanan menuju Jogja selamat sampai tujuan Bang ya. Ya. Salam buat teman-teman. Ya. Itu dua angkri perduanya Bang Amit. 141. Ini Nopin 141. Nah, juga ini ya Bang Jaya Gonting juga yang selalu hadir di lokasi ini ya.
Mantap. Selamat jalan Nopin 141 dari Loket Ekstremalpan. Segala kesalahan kekurangan mohon diberi pemaafan. Saya sudah mengucapkan selamat menikmati warahmatullahi wabarakatuh.